difficult lah untuk malam ni. Banyak juga kayu. Okay, hari ini kita nak rasmi BBQ pit ataupun fire pit daripada Camping Moon ni. Yang ni saiz yang paling kecil, yang paling mini. Dia punya ketinggian ni boleh dilaras. Ha, ni kalau nak dekat dengan api. Okay, jemput api. Okay, aku nak buat campsite walk around secara ringkas. So kalau siapa-siapa yang belum pernah datang BNC, so aku nak bagi gambaran sedikit lah apa yang ada dekat sini. Okay, ini adalah entrance dia, jalan masuk ke BNC. Dekat depan ni adalah parking area. Dia parking kereta kat sini. Okay, jom kita masuk ke dalam.
Sebelum kita masuk ke dalam, aku nak tunjukkan dulu ada satu spot yang paling best kalau nak mandi kat sini. Dia dekat bahagian luar. Dia dekat bahagian luar, dekat tepi belah kanan ni. Kita pergi sana dulu. Okay, ni dia. Spot paling best kalau nak mandi kat sini. Tapi kalau untuk kanak-kanak, dia agak dalam, kena tengok-tengok lah. Okey, kita masuk ke bahagian dalam. Okey, yang ini adalah office, dapur. Boleh juga dijadikan sebagai dewan untuk makan ataupun ada nak buat sesi taklimat ataupun kelas. Tempat ni juga dijadikan sebagai tempat solat lah ataupun surau. Okey. Okey, dekat depan ni adalah toilet. Ada 3 pintu toilet, 1 tempat mandi. Kita pergi ke area campsite. Okey, area campsite daripada depan ni sampailah ke bawah sana. Sampai ke bawah sana tu. Kemah aku kat situ. Semua ni adalah kawasan campsite. Ada aliran anak sungai dekat tepi campsite sampai dekat bawah sana. Air sungai dekat sini memang bersih lah, memang jernih. Korang boleh tengok tu. Bersih dan jernih. So kalau mandi kat sini memang best lah, sejuk. Ini campsite dekat area paling bawah sekali. Dekat sini banyak pokok lah, jadi paling sesuai kalau nak berhemok dekat area bawah ni. Banyak pokok yang sesuai untuk kita ikat hemok.